klasi motorbike AUM ini telah memamerkan pelbagai motosikal jenis lama dan menjadi idaman kepada belia-belia di luar sana. Motosikal klasik mempunyai estetika yang suka digambarkan dengan kata-kata. Tidak heranlah ramai yang meminati motosikal klasik ini. Yang minat ni daripada umur, dia tak gambar dari umur muda sampai ke umur usia yang pelbagai umur. Pelbagai umur lah. Ada umur sampai 20, 80, 70 pun ada yang minat. Pusat Budaya dan Seni PBS Universiti Utara Malaysia UUM mengambil inisiatif untuk meningkatkan potensi minat mahasiswa untuk lebih cenderung dengan motosikal klasik era 60-an. Saya sangat teruja untuk datang melihat sendiri dengan secara real. Sebelum ni kita hanya tengok di majalah, di televisyen, tapi hari ini saya dapat menyaksikan sendiri. Ada banyak motor-motor klasik, contohnya RZ, Vespa. Saya sangat meminati motosikal Vespa, jenis Vespa ni. Sangat rare lah, sangat suka. Kumpulan motosikal klasik ini diketuai oleh Amiruddin Cik Ali, Presiden Kelab Motosikal Klasik. Dekat mana motor yang kita buat tu sampai keadaan Indian lah. Indian tu yang pasti tu Indian. Kita buat borong lain, ketik lain, barang bagi ketik pun semua. Dia boleh pergi jarak dia tu 1,000 kilo, 2 kilo pun boleh. Tapi tahun lepas sejarah dia ada kawan buat sampai dia sampai England sampai. England sampai dengan Malaysia dari motor Triumph. Dia terus pergi kilang Triumph. Program ini dihadiri oleh Encik Uzadi Husin, pengarah PBS dan penolong pengarah PBS Cik Asmawiza. Setakat ni motor yang paling lama, motor yang merah tu motor Triumph. Speed Twin rigid. Dia tu rigid, dia buatan British. Buatan British, pada tahun 1951. Sekarang kita tinggal langsung bersama saya, bersama pengarah pusat di Pusat Budaya Seni Universiti Malaysia, sedang memuji ketahanan klasik motorbike yang ada, yang dipamerkan pada hari ini. Pengarangan PBS Digital Malaysia, Pusat Budaya Seni Digital Malaysia. Bersama saya, Muhammad Faizal, wartawan UKM, Sekian dan Terima kasih.